five lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Pada tahun yang sama. Alias mundur karena paronisia
atau infeksi pada kulit sekitar kuku. Si Yuki pun mendapat kritik pedas dari badminton lovers karena dinilai melakukan tindakan tidak sportif. Ditambah lagi, seusai pertandingan tersebut, si Yuki mengeluarkan pernyataan yang bernada tak mengakui kehebatan Kento Momota yang mampu mengalahkannya dengan telak. Jika dia masih pada poin 20, itu berarti saya tidak kalah, ucap si Yuki pada waktu itu. Hal inilah yang membuatnya mendapat hukuman larangan bermain cukup lama dan menjadi pukulan telak bagi si Yuki. Oleh karenanya, kemenangan atas Li Zijia di final Denmark Open 2022 ini menjadi obat yang sangat mujarab bagi sakit hatinya selama ini. Bagaimana sebenarnya profil dan biodata si Yuki? Pebulu tangkis Cina yang comeback di kejuaraan dunia 2022 usai dihukum tersebut? Nah, profil dan biodata si Yuki sebenarnya sudah menjadi perbincangan para pecinta bulu tangkis dunia usai dirinya ikut dalam event kejuaraan dunia tahun 2022 atau BWF World Championship 2022 di Tokyo, Jepang pada Agustus kemarin. Kehadiran si Yuki sangat dinantikan oleh para penggemarnya. Usai dirinya lepas dari sanksi tidak boleh bertanding di kejuaraan apapun dalam setahun penuh oleh organisasi CBA atau Asosiasi Badminton Cina. Kita ketahui sanksi tersebut didapat usai si Yuki melakukan keputusan kontroversial di laga kontra pebulu tangkis Jepang Kento Momota pada semifinal Thomas Cup 2020. Berikut ini profil dan prestasi si Yuki. Bernama lengkap si Yuki, dirinya dilahirkan di Nantong, Jiangsu, Cina pada 28 Februari 1996. Memiliki tinggi badan 1,84 meter, si Yuki bermain nomor tunggal putra. Dirinya juga memiliki akun Instagram dengan nama syuki.official. Berbagai prestasi telah diraih oleh si Yuki, antara lain World Junior Championship 2013 melalui nomor ganda campuran dengan meraih medali perunggu. Selanjutnya meraih medali perunggu Asian Youth Game di tahun yang sama. Kemudian si Yuki meraih Asian Youth Game 2013 untuk ganda campuran dengan meraih medali perunggu. Selanjutnya di tahun 2014 si Yuki meraih medali emas pada Youth Olympic Game 2014. Di tahun yang sama pula yaitu di tahun 2014, si Yuki meraih medali emas pada nomor ganda campuran di World Junior Championship. Kemudian meraih medali perak juga pada World Junior Championship 2014. Di tahun 2016, pada kompetisi French Open, si Yuki meraih medali emas. Dilanjutkan nominasi dengan meraih juara pada Indonesia Master pada tahun 2016. Kemudian beliau juga berhasil menjadi terbaik di Bitburger Open 2016. Di tahun 2017, si Yuki berhasil meraih medali perak di Swiss Open, kemudian menjadi runner-up All England 2017. Berbagai prestasi demi prestasi terus diraih oleh si Yuki. Pada tahun 2017, tepatnya di Sudirman Cup, ganda campuran, beliau berhasil meraih medali perak.
Selanjutnya, pada Asian Championship 2017, di ganda campuran juga beliau berhasil meraih medali perunggu. Selanjutnya, meraih medali perak pada Asia Team Championship 2018. Prestasi luar biasa terus diraih oleh Si Yuki dengan berhasil meraih juara pertama pada Super 500 India Open 2018. Selanjutnya, di tahun yang sama, berhasil menjadi juara All England tahun 2018. Kemudian di Super Series 750 French Open berhasil menjadi runner-up, dilanjut dengan Water Final dengan menjadi juara. Selanjutnya pada tahun 2019, Si Yuki juga berhasil menjadi juara pada Super 300 Swiss Open dan berhasil menjadi runner-up pada Super 300 Macau Open 2019. Demikian ulasan dari Sportstar ID mengenai profil dan biodata Si Yuki beserta prestasinya. Menarik bukan untuk selalu ditunggu kiprah dan prestasi dari Si Yuki di dunia bulu tangkis selanjutnya. Oh, that was going out. Right, that's a beauty. Wow. Oh, that's a good follow-up from Shi Yuqi. Si Yuki terus berjuang untuk memperbaiki peringkatnya dengan mengejar poin demi poin. Berusaha selalu menjadi yang terbaik dalam berbagai turnamen yang akan diikutinya. Kini, Si Yuki, pemain hebat Cina ini, sudah siap untuk bersaing dengan siapapun pesaingnya. Mari selalu kita simak dan kita tunggu kehebatan dan kiprah cemerlang Si Yuki pada turnamen-turnamen selanjutnya. Tentunya kita juga berharap pemain-pemain tunggal putra Indonesia seperti Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Sehar Heran Rustavito, dan Chico Aura Dwi Wardoyo mampu menjadi pesaing-pesaing hebat untuk meraih berbagai gelar juara pada turnamen-turnamen bulu tangkis dunia. It's match point. He's done it. Chi Yu Chi. It's